Ya, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Ivan dari Manuel. Saya Fakultas Teknik Angkatan 2017. Dan harapan saya setelah mendapatkan vaksin ini adalah semoga rantai penyebaran COVID dapat dihentikan sehingga kami dapat memulai perkuliahan secara offline lagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Scholastika Grace Janing Tias dari Fakultas Pertanian, Jurusan Ilmu Teknologi Pangan Angkatan 2019. Untuk keberlangsungan acara hari ini itu lancar, juga tepat waktu. Lalu harapannya semoga dengan vaksin ini nanti kita tetap bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala, lalu bisa lebih cepat untuk melaksanakan perkuliahan secara offline. Gitu. Perkenalkan, saya Daisha Macarwalie dari FMIPA Kimia 2018. Saya Melina Wirahayu dari Kimia FMIPA 2018. Harapannya dengan diadakan vaksin ini untuk Sivitas Akademika UNS, harapannya akan berjalan pembelajaran luring lagi, dan akan berjalan juga praktikum yang ada di MIPA. MIPA tanpa praktikum ya jadi kurang yang didapat. Vaksinasi hari ini itu bisa dijelaskan Prof, kerjasama dengan siapa dan nanti akan diselenggarakan dari jam berapa sampai jam berapa kira-kira? Iya, terima kasih. Vaksinasi ini adalah kerjasama antara UNS dengan TNI ya. Pada hari ini bertahap, pada hari ini itu 1000 mahasiswa, yang sebelumnya hari Kamis itu 500 mahasiswa dari Fakultas Kedokteran. Kemudian pada hari ini Sabtu itu terdiri dari Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas MIPA dan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Totalnya 1000 mahasiswa. Lalu akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin, pada hari Rabu, pada hari Jumat. Dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Fisip, dan Fakultas Sastra atau Fakultas Ilmu Budaya. Rata-rata setiap hari 1000 mahasiswa. Untuk persiapannya sudah berapa hari Prof ini menuju vaksinasi yang pertama ini? Ini vaksinasi yang kedua, yang pertama hari Kamis. Persiapannya singkat saja itu Pak Dekan ya, Pak Dekan yang paham mengenai persiapan penyelenggaraan vaksinasi, monggo Pak Dekan. Ya. Jadi vaksinasi standar kita itu yang sudah ditetapkan dengan Kementerian Kesehatan itu ada beberapa meja. Nah, dari meja screening kemudian sampai yang memvaksin sampai kemudian dicatat pelaporan dan untuk memantau kalau ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, ini kami karena ada di institusi pendidikan, ini yang men-screening dan menyuntik itu mahasiswa kedokteran. Tapi diawasi oleh dokter, kami banyak dokter baik dari Fakultas Kedokteran maupun dari TNI. Nah, tapi kita memberikan transfer skill, yaitu bagaimana membuat kegiatan vaksinasi mulai dari screening, menyuntik obat vaksin, termasuk menentukan dosis dan cara injeksi vaksinnya, sampai ketika memantau nanti setelah divaksin. Persiapan kami sebenarnya dari sisi administrasi saja, sehari dua hari. Kalau mahasiswanya kan sudah punya kompeten menyuntik, yaitu mahasiswa yang tinggal disumpah dokter, jadi dia sudah lulus. Kalau boleh tahu Prof, mungkin mengkonfirmasi ini benar 1200 vaksinnya ya Prof, dosisnya, atau mungkin cuma 1000 aja? Apanya? Dosisnya ya hari ini, katanya ada gabungan sama sari warna juga. Oh, ini maksud saya bukan dosis loh, jumlah yang divaksin. Iya. Jumlah yang divaksin 1000 itu mahasiswa. Mahasiswa. Yang lainnya itu dari TNI, saya kurang tahu. Mahasiswa. Tapi intinya mahasiswa kalau kami yang tadi 4 fakultas yang disampaikan oleh Bapak Warek, itu insya Allah akan terinfeksi. Dan ini sebenarnya persiapan kami untuk kuliah tatap muka. Jadi ke depan kami kalau sudah divaksin semua, insya Allah akan punya imunitas dan kami siap dengan kegiatan pembelajaran tatap muka tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Kalau untuk jumlah mahasiswa yang dikerahkan ini ada berapa Prof kira-kira Prof? Yang apa? Menyuntik dari yang... Kalau itu saya nggak dapat info. Tapi 150 mahasiswa nanti bergiliran. Kita sudah data 150 mahasiswa. Ada yang dari pendidikan dokter dan ada yang dari bidan. Karena bidan itu juga menyuntik. Itu 150. Terima
Kemudian untuk Prof. Yunus mungkin dengan adanya vaksinasi mahasiswa UNS ini kan juga menyusul ke seperti UNES, seperti ISI juga. Seberapa yakin ini Prof. Yunus terhadap optimisme PTM di bulan Agustus atau September nanti mungkin Prof? Yeah. Jadi karena dari kerjasama dengan TNI ini jumlah vaksinnya itu tidak terbatas, sehingga kita punya harapan besar bahwa seluruh mahasiswa UNS nanti artinya bisa divaksinasi di UNS. Dan itu akan membawa harapan untuk kita berani mulai membuka kuliah secara luring, baik kuliah maupun praktikum. Berarti bulan Juli ini dihabiskan semua fakultas semua ya Prof? Iya, harus dilaksanakan semua, makanya seminggu itu tiga kali. Ya. Nah, yang terakhir Prof, mungkin pesannya untuk mahasiswa UNS yang belum divaksin, yang mungkin berada di luar kota, bagaimana Prof? Iya, kalau setelah kondisi aman, kita harapkan para mahasiswa itu bisa datang ke sini untuk bisa divaksin di UNS secara keseluruhan. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Sama-sama.